Raifan Wongkar, 20 Deovito Filan Kambei, 21 Kevin Calvin Mokalu, dan 22 Rafael Malalangi. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri, kami ingin menyampaikan permohonan terkait anak kami yang mengikuti tes penerimaan Bintara Polri pada tanggal 22 Juli 2021 dan pada saat pengumuman dan disiarkan live streaming disaksikan oleh seluruh masyarakat di Sabina Pelangkung dan jadi satu kebanggaan bagi kami keluarga. Kami langsung membuat ibadah syukur. Tapi hari ini tanggal 29 Juli 2021 kami menerima surat bahwa anak kami dinyatakan tidak lulus dan sudah digantikan oleh orang lain. Tidak betul, Pak. Apakah ini adil? Mohon keadilannya, Pak. Apakah ini adil, Pak? Kami orang susah. Orang tak punya, Pak. Kami mohon keadilan. Mohon bantuan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri. Kiranya anak kami bisa mengikuti pendidikan. Atas bantuannya kami keluarga dan seluruh masyarakat Desa Pina Palangku menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Bapak Presiden. Kami di sini minta keadilan untuk anak kami. Terima kasih.